Saudara, sidang kasus perintangan penyidikan pembunuhan Brigadir Yosua kembali digelar dengan pemeriksaan terdakwa Arif Rahman Arifin. Dalam sidang mengungkap adanya saling bantah antara Sambo dan Arif. Dalam sidang kali ini Arif membantah pernyataan Sambo yang menyebut saat pemeriksaan awal hanya Sambo yang bercerita ke penyidik. Sambo menyebut Putri Chandrawati hanya diam dan menangis. Namun Arif membantah pernyataan Sambo. Nah, kemudian waktu terus bergulir secepat itu, ya. Bahkan kemudian saudara di besoknya atau malam harinya itu saudara sudah ada itu dari pertama kali melihat udah ditegur. Ya, Ferdi Sambo melihat CCTV udah ditegur Ferdi Sambo. Itu di malam itu kan? Tanggal 9. Oh, tanggal 9 ya, tapi malam itu saudara yang ke rumah sakit ya. Iya, ke rumah sakit saudara diminta untuk menghapus semua foto-foto. Bukan yang mulia, jadi perintahnya Pak Santo itu umum kepada saya. Ya ke semuanya lah. Kepada semuanya. Kan itu ya. Ya, ya. Makanya itu menjadi pertanyaan juga. Kan ya, itu. Ya. Itu satu. Yang kedua kemudian datang di tanggal 9. Baru melihat sudah kena tegur. Ya. Yang berikutnya disuruh melakukan pemeriksaan terhadap PC. Tapi ternyata PC tidak ada. Yang menceritakan adalah. Ada yang mulia. Enggak, yang menceritakan, yang nulis kan saudara. Iya, ya gitu, ya. Yang nulis saudara, tapi yang menceritakan adalah? Dua-duanya ya, Pak Ferdi dengan? Kalau kemarin yang menceritakan Ferdi Sambo. Berdua yang mulia? PC dengan FS yang menceritakan. Nah, di sini letak perbedaannya, karena Ferdi Sambo itu dia menceritakan, dia menceritakan semuanya. Kalau kemarin keterangannya Pak FS, dia sendiri yang ngomong. Iya. Siap. Ya. Tapi kami kemarin waktu diminta bersaksi di 340, kami sampaikan Pak FS dengan Bu PC yang bercerita. Enggak, waktu pemeriksaan Ferdi Sambo kemarin itu sebagai saksi, saudara kan tidak membantah. Oh iya. Kalau tidak membantah itu artinya saudara mengiyakan keterangan saksi, makanya saya ikuti itu. Sehingga itu menjadi pertanyaan kepada saudara, sekarang berubah kan gitu. Entah siapa yang berubah jadinya. Ya? Iya, benar. Pada waktu saudara menjadi saksi pun juga kami tanyakan itu. Ya, ini dia tidak bisa cerita. Saudara sodorkan kertas kosong. Iya, iya benar. Sodorkan kepada siapa? Kepada Bu Putri. Nah, itu artinya ada Bu Putri di situ jadinya kan? Ada ya, benar. Ya, di perkara, bukan di perkara. Pada waktu kami melakukan pemeriksaan kepada Ferdi Sambo, dia katakan ya, tidak ada itu. Ya. Dialah menceritakan semuanya, enggak usahlah saya menceritakan. Sehingga itulah pertanyaan saya, ya. PC tidak bercerita karena semuanya yang mengarang adalah Ferdi Sambo. Itu jawaban dia. Dia cuma bisa menangis-menangis saja. Betul begitu? Kalau keterangan saya yang bercerita Putri sama FS. Dua-duanya? Dua-duanya. Dua-duanya. Ya. Tapi saudara mencatat. Mencatat ya. Iya. Baik.